Ini ada pohon anggur tua ya, guys. Bentuknya melilit-melilit seperti burung. Guys. Dan ini ada goa ya, guys. Tapi becek. Itu ada goa di sebelahnya. Dan di sebelahnya ada abandoned house. Guys, ini kita memasuki area bambu tunnel ya, teman-teman. Dan kanan kiri ini semua bambu ya, guys. Yuk, so. Di sana kita masuk banyak lagi ya, lagi dengan tur saya, Bundanya Nur. Teman-teman, kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ya ke ekspor yang tempat-tempat terbengkalai yang ada di Maonsan ya, teman-teman. Yuk, guys. Itu keseruan kita hari ini. Kita dari Sanibei ya, teman-teman. Biasa, ini keretanya kebetulan baru datang. Naik kereta dulu. Kita masih di lighting ya, teman-teman, dan kita nanti turun di Namcheong, terus ganti kereta lagi yang jurusan ke Wukaisa, turun di Taishuihang, turun di Namcheong, terus turun yang ke jurusan ke Wukaisa, nanti saya turun di Taishuihang. Si sepi ya, teman-teman, ini saya jurusan ke Wukaisa. Keretanya belum datang ya, teman-teman. Nunggu kereta. Nah, kita udah sampai ke Taishuihang ya, teman-teman. Kita lanjut keluar yang ke cari exit. Turun, keluar, cari exit B. Kita dari Taishuihang exit B. Ini dari belakang. Nanti kita jalan kaki ya. Kita masih nunggu teman-teman. Kita jalan ke sini, guys. Oke, guys. Kita nyebrang jalan ya, guys. Kita ke sini ya, teman-teman. Tuh, lambauti dan teko urung. Hai, guys. Susah dhewe aku kancane padha meneh om. Terus kita jalan ke depan. Hai, guys, kita ke stasiun. Kita jalan sampai ada Taishuihang Villa ini ya, teman-teman. Nah. Ini aku tak kupanya, Mbak. Aku tak kuat, Mbak. Enggak. Kita jalan ya, guys, dari sini. Kita naik taksi bisa, tapi kita jalan kaki bisa. Kita mending jalan kaki aja lah, orang kita mau olahraga ya, teman-teman. Jalan ya, guys, sampai ada nemu plang ini ya. Lalu kita jalan terus ke sini. Guys, kita terus jalan ke sini ya. Eh, Mbak Wiwinya di situ ya, teman-teman. Nah, sekarang kita belok ke arah sini, kita mau ke rute bambu ya, bambu tunnel. Kita ke sini ya, teman-teman. Terus ya, ke sini ya, teman-teman. Awas. Awas. Cukup di perjalanan kita hari ini. Oke. Kita terus jalan ya, teman-teman. Terus jalan. Tujuan kita ke bambu tunnel, tempat-tempat rumah-rumah tua, terus yang terbengkalai ya, guys. Kita eksplor lagi. Kita terus belok ya, teman-teman. Dari sini tadi kita dari sana, terus kita belok ke sini. Ini ada villa. Dan ini ada waduk. Tuh, guys. Dan ini banyak villa. Sini ya, guys. Terus jalan. Terus
kita belok sampai naik tangga ya. Naik ya guys. Belok kiri guys. Itu tadi di sana ada juga kita yang ke kiri ke depan ya. Kita jalan terus ya teman-teman. Nah di sini ada tik, ada petelan. Kita yang terus aja ya. Kita bambu tanel. Dan ini kita ketemu Satin Country Trails ya guys. Dan kita yang kesana, ada yang kesana. Kita yang kesana yang Muitis Tisilam Villa ya guys. Kuci-kuci enggak kok, oke makanan lah sih di bacem. Dan ini apa ya guys? Assalamualaikum. Dan ini ada bekas, ini bekas apa ya mbak? Gawe apa ya? Oh
guys, kita masih nanjak sedikit. Ini adalah jalur kuno Moping membentang dari desa Mui Tesilam sampai pusat pegunungan yang mengganggu Maonsan dan Saikung, menghubungkan ke jalur kuno Pakong yang berakhir di Saikung. Pernah menjadi rumah bagi segelintir desa yang penduduknya membangun jalan beraspal batu ini. Kini menjadi jalan santai yang terkenal dengan rumah-rumah yang ditinggalkan. Atraksi lainnya adalah viking dan terowongan bambu di sepanjang jalur penghubung Pakong Asian Trail. Mereka membangunnya untuk memudahkan perjalanan mereka ke dan dari desa dan pasar lain. Itulah sebabnya jalan setapak terhubung ke Satin, Saikung, dan Maonsan. Tetapi desa-desa tersebut telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II karena hasil panen yang buruk, dan sekarang hanya menjadi jalur pendakian. Inilah tempatnya, teman-teman. Bekas rumah ini paling. Ini dor ono. Kai onon nih. Dan ini ada abandoned house lagi ya teman-teman, atau rumah terbengkalai. Kita lihat ya, yang ini dalamnya ya teman-teman. Thank you.
sekarang baru 9 menit 9 detik. Oke. Ini dulu bekas rumah ya, teman-teman. Tuh. Ini dulu bekas rumah. Ini dulu juga bekas rumah. Dan ini ada bekas rumah lagi ya, guys. Kita naik ke atas. Ada es api, guys. Dan kita terus ke sana ya. Wes, ini kita ada pohon anggur ya, guys. Pohon anggur tua, kayunya belit-belit seperti burung. Dan itu dalamnya ada bok kapsul ya, guys. Nah, ini ada bok kapsul dan ini pohon anggur tua, guys. Dan ini dekatnya kayak ada bekas tembok-tembok rumah. Ini bok kapsulnya di sini. Ini pohon anggur tua. Ya, guys, kita lihat dalamnya seperti bok kapsul ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, guys. Ya, guys. Guys, pohon anggur tua ya, guys, seperti yang lagi viral. Nih, dan ini bok kapsul ya, guys. Kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa melaka sum tuh? Tapi kan aman tuh. Baris sih kan. Sampun. Papa, guys. Dan ini masih pang percabang-cabang ya, guys, nih. Ini dari pohon anggur yang pohon anggur yang itu ya, guys, yang tadi. Dan cabangnya ini umurnya udah nggak tahu berapa ratus tahun, guys. Dan guys, kita tadi dari pohon anggur tua terus kita lanjut ke bambu, ke bambu tunnel ya, guys. Kalian pulang ya, guys. Kita pulang. Pak Kong ya, kita. Kita yang jurusan Pak Kong ya, guys. Nih. Kesana muitis ilam. Yang kesana ngongping arah piramid ya. Dan kita ke arah Pak Kong 1 jam 2,3 kilo ya. Yuk. Kita ke sini ya, teman-teman. Ya, guys. Guys, kita ke Pak Kong. Turun. Sing arah indahnya, guys. Kita udah memasuki area bambu tunnel ya, guys. Ini cuma baru sedikit-sedikit permulaan, nanti di sana lebih bagus ya, guys. Kita tujuan kita bambu tunnel Pak Kong via Mauping ya, guys. Tuh, ini bambu. Udah memasuki area bambu. Kanan kiri bambu ya, guys. Guys, ini kita memasuki area bambu tunnel ya, teman-teman. Dan kanan kiri ini semua bambu ya, guys. Yuk, sana kita masuk banyak lagi ya, teman-teman.
tujuan ke Pak Agung ya guys. 1,7 km 3/4 jam lagi. Kita tadi berada di sana, dari atas sana yang mau pik ya. Ya guys. Garden guys. Kita menuju ke jalan buat nunggu bis ya. Ini ada tempat sembahyang ya teman-teman. Ini kita ada di, hah? Kita masih berada di pedesaan Pak Kong ya guys. Guys, ini kita dari Pak Kong Road. Kita lagi mau tunggu bus ke sana ya guys. Pak Kong Sugar Pit. Dan kita mau nyebrang jalan ya teman-teman. Nyebrang. Dan kita ke sana ya guys. Sekian dulu video kali ini ya teman-teman, dan kita pendakian kita hari ini jam 6.30 kita udah berada di stasiun bis ya teman-teman, dan kita mau nunggu bis buat pulang. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next video, bye bye. Kita mau menuju ke Diamond Hill Station, bisa naik 96R atau kita bisa naik 92 ya, sama bisa juga ke Diamond Hill Station. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.